Kangen orang tua? Kangen kak, kangen. Tapi belum pernah, belum sempat ketemu. Boleh, kalau misalnya diceritain sama kita, kira-kira bisa kalau ketemu bapak sama ibu sekarang mau ngomong apa? Pak, ma, makasih banyak. Kalau kak, makasih banyak sudah jadiin. Kamu sangat hebat. Kita semua bangga. Terima kasih banyak ya. Maaf ya, maaf Vito dan Putri, saya sangat-sangat terkena suasana haru di sini, merasakan bangganya anak-anak ini dari karantina hari pertama sampai dengan saat ini bisa sukses membawa Sang Saka Merah Putih berkibar di tiang bendera Istana Merdeka. Terutama untuk Fariza, kita tahu bahwa salah satu perjuangan ia dan juga 67 teman-teman lainnya ini cukup berat selama karantina di Wisma Sugondo Cibubur. Dan saat ini ia begitu cantiknya, begitu suksesnya, bisa sukses membawa Sang Saka Merah Putih di tiang bendera Istana Merdeka. Sekali lagi Fariza, kira-kira ada pesan nggak untuk generasi muda di Indonesia, terutama mereka yang ingin mengikuti jejak Fariza? Tetap semangat. Kalau kamu suka ini, lakuin ini. Kalau nggak suka, jangan dilakuin. Terima kasih banyak Fariza sekali lagi. Sukses ya semuanya ya. Gak apa-apa. Ya, demikian Vito dan juga Putri. Di sini memang suasananya sedikit ramai karena semua orang ingin sekali. Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
undangan dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.